Oke, kita next ke soal nomor 26. Jadi kalau kita lihat di sini soalnya, analogi gambar berikut yang tepat adalah, oke, berarti kita akan menganalogikan gambar yang ini ke dalam bentuk yang ini. Oke, kalau aku lihat sekilas ini, satu ke sini, terus ini satu, ke sini. Oke, berarti logikanya tuh satu boleh gini terus. Oke. Maybe B. Kayaknya. Jadi ya istilahnya kalau ini digabung gitu ya. Enggak juga, Deng. Kalau enggak B berarti kayaknya E deh. E ini E fiksi. E nih. Tapi ya kayaknya opsi yang E. Ini sekilas saja ya. Oke, kita coba lihat. Oke, yay, jawabannya opsi E. Nah, jadi helai daun yang memiliki bagian arsir diputar 135 derajat berlawanan arah putaran jarum jam. Dan yang tidak diarsir diputar searah putaran jarum diputar 135 derajat searah putaran jarum jam. Oke, berarti sebetulnya gini, gampangnya yang gini. Ini kita gabungkan kan jadi ya gini. Nah, ya gitu ya. Nah, berarti yang ini kalau kita gabungkan. Nah, berarti dia mengikuti ke sini. Gitu. Nah, aku tadi mikirnya gitu. Nah, jadi ya kita gak usah mikir 135 derajat dulu deh. Pusing juga gak sih? Oke, jawabannya opsi yang E.